Brother and Sisters, dalam bermusik, banyak musisi yang menurunkan darah seni kepada sang anak. Misalnya aja ada Ebit G. Ade dengan putranya Adera, juga ada Indra Lesmana dengan putrinya Eva Celia. Siapa lagi ya? Kira-kira... Bunti Ramdan. Thomas Ramdan. Wow! Dan siapa lagi ya? Ada... Axel. Dan... Ovi. Wih! Brothers, selamat datang di Berpacu Dalam... Melody! Dengan bangga, Net menghadirkan kembali acara kuis paling fenomenal sepanjang masa. Berpacu Dalam. Sore hari ini sungguh ganteng-ganteng semua, laki-laki semua, dan keren-keren banget. Bang Ovi, Rip lagi sibuk apa nih ceritanya terakhir-terakhir nih? Lagi sibuk, baru ngeluarin single. Judulnya apa bro? Turn Off The Light. Turn Off The Light, tepuk tangan dulu buat Brother Ovi dengan riffnya. Nah ada Bang Ovi, ini ada putranya yang gak kalah gantengnya dari Ovi juga. Axel, apa kabar Axel? Alhamdulillah. Gila. Axel lebih senang main apa kalau di band gitu? Main drum. Main drum ya? Papanya main gitar, Axel main drum. Ngomong-ngomong, Axel udah berapa tahun bermain drum atau dari umur berapa kalau boleh tahu? SD kelas. Udah main drum? Wih, sedap banget. Buat Axel yang ganteng. Ini ada putranya, basisnya Gigi. Apa kabar? Bonti. Baik. Ngedrum juga ya? Yang seneng pakai kostum Spider-Man ini ya? Iya. Kenapa sih seneng banget pakai kostum Spider-Man, Bonti? Gue seneng Spider-Man kan. Jadi kalau koleksi mainannya udah banyak, pas waktu itu nonton filmnya kayak... Pas selesai nonton, gue pin jadi Spider-Man. Akhirnya browsing cari kostumnya, beli. Dapat. Dan kalau ngedrum pakai kostum Spider-Man juga? Pernah waktu itu manggung di acara di Jakarta pakai kostum Spider-Man. Terus tidur juga pakai itu. Tepuk tangan dulu buat Bonti Spider-Man. Thomas, wih, Thomas Ramadhan, apa kabar my brother? Baik, alhamdulillah. Gigi lancar dong, tapi sekarang nih, kok ini bisa bapak anak gini, apa ada proyekan nih, Mas Thomas? Proyeknya cari istri gitu. Hei, ada yang curhat nih. Mas, nyari mau bikin sesuatu nggak? Mau bikin band kah ini dengan bapak anak ini? Rencananya sih begitu, sebelum ini juga memang berempat. Janjian mau bikin kan, cuma nyari penyanyi. Belum ada, pokoknya aja. Anak saya aja ya, nanti. Oke, tepuk tangan dulu deh buat bapak-bapak dan anak keren ini. Kita langsung aja masuk ke babak pertama, yaitu rangkaian nada. Ayo loh. Are you ready? Yeah. Yeah. Oke. Okay. Lagu pertama berpacu dalam melo. Ovi, jadikan aku pacar. Salah! Bonti, anak sekolah. Tepat sekali. Lagunya emang mirip ya, depannya kayak si Lone Seven tapi ditebak oleh Bonti. Tadi jadi... saya mau jawab itu, tapi papa so papa tahu salah sih. Nih, papa. Papa otaknya soalnya itu. Oke, yang ya, dicari. Tadi lagunya Krisye ya, anak abis sekolah. Abis ini berantemnya. Ovi gak ikutan dulu lagu kedua, siap. Karena tadi salah. Siap ya, 10 poinnya untuk Bonti, lagu kedua berpacu dalam melo. Bonti, jemu. Tepat sekali. Di malam hari.
Oke, siap lagu ketiga berpacu dalam. Bonti! Kau. Bonti dulu, Bonti dulu. Bonti ini rusak nih. Kau. Apa judulnya Bonti? Kau. Iya, tetap aja. Kurang cepat nih, lagu keempat berpacu dalam melodi. Ini Ovi duluan. Karma Chameleon. Tepat sekali. Bandnya Boy George, apa ya bandnya namanya? Culture Club. Culture Club. Tapi direbutnya oleh Ovi. Ah, kurang cepet nih, Thomas. Kurang new wave ya. Coba nih, coba lagu terakhir. Lagu terakhir di babak ini. Berpacu dalam Mel. Ovi! Sobat. Tambah sekali! Merupakan soal terakhir di babak pertama. Thomas kosong aja nih. Bonti 30. Ntar dulu Excel 10. Yofi 20. Bonti 30 berarti pemenang di babak ini adalah Bonti. Bonti dapat 1 juta rupiah. Masih ada kesempatan untuk menang. Kita coba aja langsung masuk ke babak kedua nih. Yaitu Dendang Mereka. Brothers and sisters, please welcome Nona Ale. Gila, gila bapak anak kompak banget. Oh, nyari mama ya, nyari mama ya. How are you, Ale? Good, thank you. Ale, where are you from? From Poland. Poland, dari Poland. Pol-Polan lah pokoknya. Can you speak Indonesia, Ale? No. Itu dia problemnya, bro. Gak bisa bahasa Indonesia, tapi Ale akan menyanyikan lagunya Ale, Ale Oncom. Ale, ready? Yes, okay. Ready? Just put it on, itu yang namanya headphone. Oke. Okay. Oke, tebak judul lagunya ya. Siap. The first song berpacu dalam melody. Hati yang telah dikatakan, hati ditakan baik. Dan saya kamu makan. Bonti. Pelan-pelan saja. Oh iya, benar. Pelan-pelan saja. Ah, tepat sekali. Ale,
The second song, lagu kedua, Berpacu Dalam. Pikir, ku pikir, pikir, lebih baik. Excel. Saden. Judulnya, judulnya. Judulnya. Mau dilanjut gak? Mau dilanjut? Ovi, Ovi. Dunia belum berakhir. Iya, tepat sekali. Lagu berikutnya siap, yang lain Bounty Thomas and Ovi. The third song, Berpacu Dalam, Mel. Tanya, kau balak bertanya, balas semiuang. Masih kau coba untuk berayam, ungkapan Bonti. Lumpuhkan ingatanku. Tepat sekali. Berikutnya kita coba lagu keempat nih. The fourth song. Excel ikutan lagi, Sal. Oke? Okay? Berpacu Dalam, Mel. Bonti, Bonti, Bonti. Mendua. Salah. Iya tak, barusan gua jemput tuh tadi. Ayo, ada yang bisa gak? Ada yang bisa? Ovi. Salah. Tampak sekali. Ikutan dulu di lagu terakhir, oke? Okay? Oke, okay, kita dengarkan raungan dari yang ini. The Last Song, Berpacu Dalam, Mel. Ooh.
mengapa dari Nicky Astria merupakan soal terakhir di babak ini. Kang Ovi dapat 2 juta rupiah. Ale, terima thank kasih. You so thank you. What do you say thank you in Poland? Dziękuję. Dziękuję. Yeah. Hey, stay here, okay? Okay. Untuk brother and sister yang ikutan quiz Twitter, ada clue yang pertama nih. So check this one out. Baby, yeah. Kita dari clue-nya, kalau udah tahu jawabannya, langsung aja mention ke account Twitter kita @bdmelody_net dengan hashtag di bawah Sofi. Dan hadiahnya 1 juta rupiah untuk yang bisa menjawab dengan tepat, B. Sekali lagi tepuk tangan buat Ale. Thank you, Jingku ya. Don't go anywhere, tetap di Berpacu Dalam Melody. Kita masuk nih sekarang nih ke babak kenangan masa. Nah ini dia penyanyinya nih. Di babak ini kita akan dibantu senandung dari bintang tamu kita sore ini. Arman Maulana! Keratan! Susah-susahin lah nyanyinya lah. Ya, ya. Ya, sip. Oke siap ya. Tebak judul lagu dan penyanyinya. Berpacu dalam melodi. Na 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 na. Halo. Terus na 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 na. Ya, Ovi, Ovi, Ovi. Ovi, kayak tahu. Ovi, ayo judulnya Ovi. Katakan salam untuk dia. Iya, nggak pakai katakan. Salam. Salam untuk dia. Bandnya siapa bandnya? Yang kalau itu ditusuk-tusuk tuh dari Brazil, dari itu tuh. Ah, nggak tahu. Iya. Bandnya siapa man? Fudu. Fudu. 10 poin aja untuk Ovi. Endo. Endo Fudu ya. Oke gak apa-apa kita coba di lagu kedua siap. Berpacu dalam melodi. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Bonti. Kau manis kau iblis. Salah. Judulnya bukan itu. Dari siapa? Dani. Tepat sekali. Terima kasih.
Siapa yang nyanyi? Trisno. Ah, gimana sih Thomas? Niki Astria dari mana sih? Niki Astria. Itu edan nih, gila. Tapi direbut oleh Excel ya, judulnya Kau Pikir Kaulah Segalanya. Siap, Bang? Arman? Ya, siap. Lagu ketiga? Siap. Berpacu dalam melody. Ini kalau lu gak bisa, gua gewok lu. Excel. I'm here for you. Salah! Ovi. Here for you. Dari? Firehouse. Iya, tepat sekali. Kita coba lagu keempat nih, Kang Excel, sorry gak ikut dulu ya, Mas Excel. Aduh sayang nih, padahal lagunya gaul juga nih ya. Siap nih, lagunya agak seka-seka gimana gitu. Oke, berpacu dalam melody. Bonte, dari dapat sekali. Oke, siap lagu terakhir. Berpacu dalam melody. Apa? Mas, nakal. Apa? Judulnya apa? Judulnya. Salah gua ketok. Judulnya apa? Nakal. Dari siapa? Gigi. Ya, tepat sekali. Gua udah takut, men. Gua udah takut ya salah. Kepadaku.
Eka pusing. Pusing banget. Udah tua saya. Ah, luar biasa Arman Maulana. Aduh, Man. Ente, kagak ada mudanya ya. Eh, kagak ada tuanya. Muda selalu gitu. Amin. Aduh. Itu lagu tadi ciptanya siapa, Man? Bareng. Bareng-bareng ya? Itu gak ikutan gue rasa. Gue tadi udah takut, gue takutnya dia nyebutnya bukan lakal. Suka salah-salah ya? Panas. Panas ini. Tapi ternyata benar ditebak Thomas. Tadi lo, ah Thomas 20 Bonti, 20 Excel, 20 Ovi, 30. Aduh, panas nih suasananya ya. Dan Ovi mendapatkan 3 juta rupiah. Man, kasih clue boleh gak, Man? Boleh. Ya, ikutan quiz Twitter nih, ada clue berikutnya. Arman nih, spesial nih ngasih cluenya nih buat yang ikutan quiz Twitter. Cluenya di sini? Oh, bukan. Lagu milik band Riff ini bercerita tentang seorang gadis yang memakai kawat gigi dan dicap sebagai anak mami. Wih, berarti yang anak mami giginya pada dipagerin ya. Oke, itu clue-nya. Kalau udah tahu jawabannya langsung mention ke account Twitter kita. @bdmelody_net dengan hashtag di bawah Sogi. Hadiahnya 1 juta rupiah untuk yang bisa menjawab dengan tepat. Bingit. My brother Arman, kemarin baru single bersama istri kan. Judulnya Seperti Legenda. Ya. Kalau gigi lagi pengen apa nih? Kemarin Masa Lembo ya. Oh iya, soundtrack Masa Lembo yang ada di net. Gigi ada lagunya buat di soundtrack film Masa Lembo yang di net. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Kang Arman. Man, gila. Kehormatan sekali bisa bernyanyi di sini, my brother. Thank you banget. Aduh, jangan kemana-mana. Oh, tetap di Berpacu Dalam. Melody. Barusan tadi keren banget. Tapi sekarang buat brother and sister yang ikutan quiz Twitter, silakan cek timeline account Twitter kita @bdmelody_net untuk melihat clue yang terakhirnya. Sekarang kita masuk babak keempat, yaitu Bursa Nada. Yang pertama nih, Samot nih. Samot berhadapan dengan Bounty. Setelah berhasil dikenal oleh penikmat musik Indonesia di tahun 1998, single berjudul Pernah Mencoba, nama Dr. PM semakin melambung tinggi saat merilis lagu ini sebagai hit single dari album kedua yang bertajuk Sosok. Om Erwin. Lewat liriknya, Erwin, Denny, Ronald, Marshall, dan Dani berangan-angan untuk bisa hadir dalam mimpi sang wanita idaman hati dan memberikan kedamaian dalam tidurnya. Segitu aja, Samot. Berapa not, Bang? 7. 7, gak apa-apa, santai aja. Bounty berapa not? 3. 3, oke. Mungkin Excel mau menawar lebih rendah. Berapa Excel? Apa pas aja? Pas aja. Ovi, berapa not? Pas aja. Oh, pas aja. Berarti Bonti yang menebak. Oke. Okay. 3 not ya. 3 not untuk Bonti. Oke, okay, siap. Berpacu dalam. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Ayo, emangnya. Oke, masih ada waktu. Judulnya adalah... ada yang mau rebut, ada yang tahu? Pencet, Excel. Gue judulnya. Coba judulnya apa, Excel? Damai Mimpi. Itu tahu, tepat sekali. Oke,
Sekarang Bounty berhadapan dengan Axel. Merupakan salah satu lagu utama yang terdapat dalam album perdana J-Rock. Grup musik yang beraliran Japanese Rock. Lagu ini menceritakan tentang seseorang pria yang merasa hubungannya dengan sang kekasih sudah tak lagi sama seperti dulu. Sehingga ingin membuatnya pergi dan menjauh dari kekasihnya tersebut. Oh, berbeda. Bounty duluan, berapa not? J-Rock, Bounty. Satu. Satu not untuk Bounty Hunter. Enggak pakai Hunter ya. Nol bisa gak nol? Oh boleh, enggak bisa. Satu paling kecil ya. Satu not untuk Bounty, berpacu dalam. Judulnya bro? Lepaskan diriku. Yoi, tepat sekali. Sekarang Axel. Kalinya gue yakin gak dikasih kesempatan. Axel sama bapaknya nih ada pada depan nih. Oke. Okay. Untuk sebuah karya lagu karya Ahmad Dhani dan Baby Romeo. Yang dirilis pada tahun 1998 ini. Dipopulerkan oleh Ahmad Band. Mengandung lirik lagu yang dalam dan menyentuh hati. Menceritakan perasaan bersalah seseorang lelaki karena telah membagi hatinya untuk wanita lain. Itu saja. Berapa not, Sel? Pas? Pas. Oke. Okay. Ovi mungkin mau menawar. Lagunya Ahmad Band. Untuk membagi hatinya untuk wanita lain. Enggak tahu. Oke. Okay. 6. Berapa? 6. 6, oke. Okay. Thomas? 1. Wih, gila. Thomas, awas lo kalau salah ya. Berpacu dalam. Melo. Judulnya? Aku Cinta Kau dan Dia. Gila, tepat sekali, bro. Bener nih jawabnya nih. Tapi ada terakhir nih, terakhir Ovi berhadapan dengan Thomas nih. Bapak lawan bapaknya nih. Single dari band hard rock asal Amerika, Mr. Big ini. Tercatat sebagai lagu yang pernah menempati posisi teratas lagu, tangga lagu di 20 negara. Single bergenre akustik rock ini menggambarkan seorang lelaki yang mencoba meyakinkan sang wanita bahwa dia adalah satu-satunya pria yang ingin bersamanya. Berapa not? Gua dulu, itu dulu. Ovi dulu. Satu. Satu not. Jangan pakai not. Oke. Okay. Buat Pak Ovi berpacu dalam melodi. Judulnya bro? To Be With You. Yoi, tepat sekali. Mr. Big.
merupakan soal terakhir di babak ini. Wah, nilainya sama semuanya. Semuanya rebutan satu lagu tambahan. Oke. Okay. Tebak judul lagunya saja. Oke. Okay? Lagu tambahan berpacu dalam melody. Excel, bento. Tepat sekali. Oh. Pemenang di babak ini adalah Excel. Hey. Excel, kamu mendapatkan 4 juta rupiah. Nah, seru ya. Tapi, brother and sister yang ikutan quiz Twitter, ayo kirim jawabannya yuk. Masih ada waktu nih ke akun Twitter kita, @bdmelody_net dan hashtag di bawah Sokin. Dan pemenangnya, sabar ya Cin, saya akan umumkan setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di berpacu dalam Mel. Pemirsa, aduh, gak berasa nih udah masuk babak terakhir aja nih, yaitu sekilas wajah. Yang di studio boleh kasih semangat dong buat bapak-bapak dan putranya ini. Udah terakhir nih, biar seru nih. Oke, Thomas, Bonti, Excel, siap ya Ovi? Lagu pertama berpacu dalam melody. Harus cepat pulang. Ada. Kamu harus cepat pulang. Iya, tepat sekali. Sampai situ harus menebak potongan gambar yang pertama, bro. Siap ya? 10 detik dari sekarang, my brother Ovi. Aduh, matanya. Siapa itu? Cewek apa cowok ya? Susah. Vi, kira-kira siapa tuh, Vi? Bon Jovi. Bon Jovi. Siap ya? Masalahnya malah mau jawab. Kata Ovi, tadi potongan tadi matanya Bon Jovi. Wow, ternyata jawaban dari Ovi Bon Jovi salah, Kela. Kita beralih ke soal berikutnya, senilai 3 juta rupiah. Oke? Okay? Tebak lagu kedua, berpacu dalam melo. Excel. Benci untuk mencintaimu. Iya, tepat sekali. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Dan yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Yeah, I love you. Thank you. Wah, gila. Excel. Kamu mirip suaranya.
bagus ya mirip suaranya ya. Iya gue yang nyanyi. Aduh, tapi Excel, tebak potongan gambar berikutnya Excel ya. Kalau ketebak kali ini Excel 3 juta bro. Siap? 10 detik dari sekarang. Aduh, siapa ya? Mirip ya? Coba lihat-lihat mirip gak? Mirip sih kayaknya. Kayaknya gue tahu, tapi siapa? Gak tau deh, gue lupa nih. Kira-kira siapa bro? Ovi. Ovi. Tuh, lihat dulu. Bisa jadi ya. Mirip lah. Tuh kita kunci jawaban dari Excel. Apakah tadi papanya Excel Ovi tepat bingit atau salah kelas? Salah. Oh ternyata Excel tidak memahami dengan detail anatomi dari bapaknya sendiri. Salah kelas. It's okay bro. Semuanya ikutan lagi berpacu dalam. As long as you love me. Yoi, tepat sekali. Ternyata Bonti rocker-rocker tahu boyband zaman dulu juga nih ya. Bangunnya anak gang belakang. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Okay. Bonti, tebak kali ini kalau ketebak 2 juta ya. 10 yep. detik dari sekarang. Idola gue nih. Elvis Presley. Elvis Presley. Bener. 2 juta. Ya, bener. Yeah. Tapi apakah Elvis Presley tebak bingit atau salah, Kelas? Benar. Nah, kayak ngerti aja Elvis Presley tepat-tepat. Lo taunya Elvis suka isi lo. Ternyata jawaban dari Bonti tepat sekali. Elvis, yoi. Masa sih matanya gak ketebak? Gila, gue aja gak tahu. Coba kita lihat keseluruhan satu persatu dari matanya. Siapa tadi? Bon Jovi. Mulutnya Ovi. Bon Jovi, Ovi, Elvis Presley ketebak. Gila, idola gue. Papa, itu papa-papa kalian. Ini papa saya ini tadi. Oke, dan Bonti. Rambutnya sama ya. Bonti berhak mendapatkan 2 juta rupiah. Bro, dan untuk yang ikutan quiz Twitter, nama pemenangnya silahkan dilihat di bawah sing Sokin. Selamat kamu mendapatkan 1 juta rupiah. Dan untuk penonton yang di studio. Hey, Mas yang pakai baju batik oranye itu ya, berdiri Mas ya. Sebelahnya yang, ya itu ya, selamat. Dan satu lagi. Yes, kamu baju yang ada putih-putih celemeknya di situ. Ya, iya yang iya kamu ya. Berdiri. Asai. Pemirsa, untuk pesertanya siapa yang paling seru nih? Hah? Bonte. Kang Ovi, mohon ya. Terima kasih. Excel, sukses buat karir Anda masih jauh dan keren sekali buat keluarga bapaknya juga. Bonti, thank you Bonti main drum terus Bon. Thomas, sukses buat gigi juga. Kalau udah ketemu vokalisnya ya, bikin rekaman dong, oke? Sukses buat semuanya. Evan Harmony. Thank you. Yang di studio, terima kasih semuanya. I love you. Oke, okay. Do what you love and love what you do. Saya David Bayu, sampai jumpa lagi di Berpacu Dalam Melody.